vlog. Kami memang punya komunitas namanya Komsu, Komunitas Mubir Bersolawat Kabupaten Probolinggo. Dari itu kita ingin dengan adanya komunitas ini bukan hanya sekedar berkumpul, tapi juga bersolawat. Itu intinya. Apa sih misinya? Misinya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman Islam itu adalah yang damai, yang ramah. Bagaimana Rasulullah yang telah mengajarkan kita rahmat dan inayah. Mungkin ke depan Gus ada strategi-strategi baru untuk merangkul kalangan muda itu. Ya, saya mungkin dengan hal yang cara seperti ini, dengan cara milenial seperti saat ini kita bikin album terbaru namanya Kidung Surga. Dengan cara dakwah seperti itu akan lebih meningkat lagi kepada anak muda untuk lebih memperbaiki akhlak atau bahasa saat ini moral mereka lebih baik. Terakhir, mungkin sejauh ini antusiasme para pemuda ini untuk selawat, gemar selawat seperti apa? Sangat luar biasa sekali. Teman-teman antusiasmenya setiap kami tampil di luar kota atau di Probolinggo sendiri. Mereka bukan hanya ratusan, bahkan ribuan yang hadir untuk berselawat. Terima kasih.